dan kita melaksanakan tugas e-com, masyarakat komunikasi. Pemerintah itu kurang baik, kurang mendidik. Ya, penyiarannya banyak ya dibandingkan. Jadi tidak fokus. Padahal dari pekerjaannya tipis, buruk dan kurang. Demikian data-data singkat saya. Fokus yang dokter-dokter ini. Satu cluster yang tersedot. Ya, you know. Pak Ketua tinggalkan semua cara yang Bang Rahim ya dari 2001 ya Januari ada menggigit kayaknya menghadirkan kualitas berita sampai sekarang itu mengajar di Fakultas di Komunikasi Islam. Nah, kemudian itu dalilnya Batu Bara asal Indonesia, Jakarta Tenggara. Dari DPRD Sumatera Utara untuk sekarang. Bagaimana kita tidak hanya dituntut untuk menghasilkan program yang sehat dan berkualitas, tapi juga mungkin yang tadi seperti Pak Hendra ungkapkan, bagaimana kita menjalin kerjasama dengan pemerintah, dengan pihak swasta, dengan klien, agar lembaga penyiaran itu bisa survive. Kita harus punya tanggung jawab bagaimana menghadirkan kualitas penyiaran yang berkualitas di Sumatera Utara. Dan khususnya di Undang-Undang 32/2002 meminta agar ke depan KPI lebih bergigi untuk menghadirkan konten 10% terhadap muatan lokal di Sumatera Utara dan tidak berulang-ulang. Anak saya dua, yang pertama pemaparan makalah lembaga penyiaran yang berpegang pada pedoman. Yang ketiga adalah para akademisi berada.